Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke FB Line Dinaros. Anda bersama saya kembali, Haziman. Okey, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama saya. Okey, untuk live kali ini saya nak bawakan satu produk gadget yang mana ia merupakan satu casing waterproof yang anda mungkin tahulah. Okey, so saya akan tunjukkan nanti kemudian. Tapi sebelum tu saya nak tanya kepada anda, kalau ada sebarang masalah daripada segi suara saya kurang jelas atau video saya kurang jelas, boleh nyatakan di ruang komen. Dan jangan lupa like, komen dan share video dah kali ni, okey? Kepada anda yang menonton ni, jangan lupa share, okey? So diharap dapatlah stay tune sebab kita akan berlangsung lebih kurang dalam 15 minit sahajalah, lebih kurang, okey? Kalau lebih pun tak ada masalah, okey? So kepada anda, kalau ada sebarang soalan nak diajukan, boleh, tak ada masalah. Nak tahu harga ke, nak tahu apa ke, apa ke, apa ke, boleh bagi tahu. Hai, hai Miss B, hai Nora, hai Arina. Suara kurang jelas. Suara kurang jelas. Saya rasa dah kuat dah. Tak apa. Okey, yang mana kurang jelas tu, boleh loudspeaker ke. Kalau boleh lah. So, kejap. Saya lupa nak pinkan saya punya ni. Okey. So pada anda kalau nak kalau berminat dengan produk yang saya bawakan hari ni, boleh terus tekan dekat link WhatsApp yang saya letak dekat ruang komen tu, tak ada masalah. Boleh terus kontak dengan saya untuk dapatkan produk ni lah. Okey. Produk yang saya bawakan adalah produk waterproof casing untuk phone. Okey. Kalau anda bayangkan waterproof ni macam mana? Okey, dia mestilah kalis air lah kan. Okey. So kat sini kita ada empat warna lah. Okey, untuk satu casing tu. Okey, saya tunjukkan satu. Okey, yang ini yang pertama. Okey, ini adalah waterproof casing yang saya masukkan tu. Yang mana dia memang sesuai lah kalau kita nak pakai, kalau time kita naik motor, lepas tu waktu tu hujan, memang boleh protect kita punya phone. Okey. So, ini adalah produk yang anda selalu lihat lah. Kat sini pun kita bawakan. Okey, kat sini kita ada satu warna putih. Kedua, kita ada warna pink. Yang ketiga kita ada warna hitam dan yang last sekali kita ada warna biru. Okey. So saya akan tunjukkan apa yang menarik pasal produk ni dan saya akan bagi tahu harga dan kat mana anda boleh dapatkan produk ni lah. Okey. So kalau dan share, wish laju betul. Fitri Usna ni. Okey. So kepada anda, jangan lupa share. Share ramai-ramai pun tak ada masalah. Okey. So ini adalah satu produk casing yang mana dia seal kita punya phone tu daripada masuk air ke, daripada benda-benda asing ke, daripada boleh cepat rosakkan kita punya phone tu lah. Okay. Contohnya air masuk dalam phone yang boleh buat kita punya phone rosak. Okay. So ia dibuat daripada bahan plastik. Material dia memang kalis air, tak ada apa-apa yang kekurangan lah daripada produk ni. Okey. Harga berapa? Okey. Harga kita tawarkan untuk satu ni adalah RM10 saja. Murah je sebenarnya. Okey. RM10 saja tapi fungsinya banyak. Okey. Yang mana fungsi dia salah satunya dapat protect daripada hujan lah ataupun air masuk. Okey. Apa? Okey. So produk ni juga kalau contohlah anda ni jenis yang bekerja ataupun yang suka naik motor, contoh macam sekarang ni Foodpanda lah yang naik motor kan, sesuailah untuk mereka yang naik motor time hujan ni, boleh pakai benda ni. Diorang selalu cari benda ni selalunya. Okay, so saya rekomen kepada anda boleh pakai sekarang di LS Gadget, harga RM10 sahaja. Okay, selalunya kita kalau macam driver motor ni dia akan pakai dua jenis, iaitu casing yang lekat kat motor dan satu lagi mesti yang dibawa lah, tergantung. Kalau tak macam mana dia nak bawa ke hulu ke hilir dia punya phone tu kan. So ini dapat bantu dia lah. Okay. So nak tunjukkan contoh apa yang efektifnya. Okay. Mesti anda akan tertanya, boleh ke benda ni letak phone lepas tu boleh touch, responsif ke? Okay. So saya tunjukkan contoh lah ya. Okay. So sekarang saya ada phone saya. Saya dah onkan dia. So ini adalah dia punya casing tu. Saya akan buka lah. Okey, cara nak bukanya senang je. Kita tarik dua bahagian ni ke tepi. Okey. Kemudian kita dah boleh buka dia punya tengah ni. Nampak? Kita boleh kopek je. So apa yang kita perlu buat? Just masukkan kita punya itulah phone. Okey. Boleh masukkan mana-mana bahagian, depan ke belakang ke sama je. Okey. So bila kita masukkan, dia ngam-ngam tau.
lebih manas gila. Okay, semua phone boleh. Okay, lepas tu kita just clipkan semula. Dia macam cangkuk kat situ. Okay, dan kita tutup. Okay, ha, nampak tak? So sekarang ni dia dah ada dalam ni. Nak tengok dia responsif ke tak, kita akan scroll ke tepi. Ah, tengok, saya tolak sekali je. Tak ada masalah. Okay, kalau contoh kita nak buka apa lagi, buka TikTok ke apa kan. Okay, saya tekan. Lepas tu nampak TikTok tu kan. Ah, senang je. Dia maksudnya dia tak ada macam lagging ke, macam ada kena tak kena ke. Okay, so dia kenalah. So bila saya tekan back sekali je. Okay, so saya tekan back sekali. Okay dah. Ah, tengok, senang je sebenarnya kan. So ini adalah saya tunjukkan eksperimen contoh dia. Okay, anda akan dapat ni sekali dengan dia punya tali lanyard lah. Lanyardnya pun kukuh juga sebenarnya. Okay, so lanyard ni kepada anda kalau macam jenis yang nak gantung kat leher tu, memang sesuai. Tak perlu risaulah. Dia dah memang bagi lanyard tu sekali dengan dia punya cangkuk dia ada memang kat situ. Nampak kan cangkuk dia? Terus cangkuk je. Okay, so kalau berminat boleh dapatkan dengan harga RM10 saja. Kat sini, kat kedai kita, kita ada 4 warna je sebenarnya. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi kat sini kita ada 4 saja. So saya dapat tunjukkan 4, iaitu warna biru 1, warna putih, warna pink untuk perempuan kalau nak comel juga. Okay, dan juga warna hitam. Okay, contoh macam kalau ada anak-anak atau saudara mara yang kecil-kecil yang asyik main phone je, lepas tu waktu tu waktu hujan, mesti anda perlu cari penyelesaian cepat kan. So kalau benda ni memang selalunya waktu kecemasan sesuai lah, yang mana tak, kalau terjatuh kena air ke tak ada apa-apa efek lah, pastinya. Okay, lagi-lagi dia ringan. Dia ringan, dia sama macam kita pegang phone kita sendiri. Beratnya sama je. Okay, so tak payah risaulah macam dia ni berat sangat ke sekali double macam tu. Tak ada. Okay, yang pasti selesa. Okay, jadi kalau anda berminat, anda boleh pakai sekarang di Elite Gadget yang terletak di Fasa 3 Puncak Alam ni. Sekarang saya berada di Puncak Alam. Boleh datang kat sini, walk in. Tak ada masalah, yang duduk berdekatan lah. Kalau yang jauh-jauh, kita sarankan untuk anda gunakan postage atau khidmat runner lah, delivery. Kita boleh gunakan Lalamove motor atau Grab motor. Okay, harga mengikut jarak. Okay, tapi kalau untuk yang area Puncak Alam ni, COD boleh, tak ada masalah. Yang mana kalau nak postage pun, postage macam biasa RM10 untuk Semenanjung dan Sabah Sarawak RM15 saja. Okay, so kat mana lagi anda boleh dapatkan? Anda boleh dapatkan di Alice Official IG kita. Okay, ataupun anda boleh dapatkan di account Korosil dan mudah.my. Okay, yang kat situ saya nak bagi tahu sebenarnya Korosil kita, kita dah tukar yang baru. Okay, kepada anda yang nak cari Korosil kita, cari je Dinaros 2. Dapat eh. Okay, Dinaros 2 kat situ kita dah buka akaun baru, yang mana akaun lama kita, kita ada masalah sedikit lah, tak dapat nak selesaikan. So kat situ pun kita akan update yang paling-paling latest punya lah untuk anda. Okay, so kalau anda berminat, anda boleh tengok kat situ. Boleh scroll-scroll tengok. Okay, boleh search kita punya produk untuk bahagian Dinaros tu, apa produk yang kita jual lah. Macam-macam, kita ada furniture, kita ada gadget, kita ada vape. Okay, boleh tengok kat situ. Okay, jadi kepada anda kalau nak beli kat tempat lain juga, boleh pergi ke FB Marketplace kita, iaitu Dinaros juga. Okay, Dinaros ni yang lama punya lah. Okay, kalau nak tahu boleh tengok kat situ, scroll-scroll tengok FB Dinaros ni, mesti ada banyak. Okay, cari je. Okay, banyak sangat. Okay ni macam adish penat ni. So kepada anda, kalau ada sebarang soalan boleh nyatakan sekarang. Saya rasa cukup setakat tu saja saya kongsikan pasal produk yang saya bawakan kali ini. Harap anda dapat kongsikan kepada grup-grup ke, kawan-kawan ke. Okay, boleh share-share pasal produk ni, apa function dan kebaikan dia lah. Okay, kepada anda yang like, komen dan share, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana setia dengan saya. Dan sampai ke penghujungnya lah, rasanya dah cukup lah setakat ni je kita punya live kali ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.